lagi di channel keluarga Aris Manis, Cis. Ya pemirsa, selamat sore menjelang malam. Ki Mas Aris baru pulang jualan pemirsa. Alhamdulillah hari ini jualannya siang. Tadi berangkat jam 11 ya, Mas. Di Randu Belatung. Ki sudah pulang dan apa jenenge masakannya habis karena tadi aku masak pecel pemirsa. Jadi ngejar sama sithik-sithik. Lah sore mau tak takoki Mas Aris meh mangan mbok pecel apa mbek apa terus tetep men request sambal tempe sing tempene cek urung dadi niku pemirsa. Iki aku duwe turan tempe tak lalu sisan. Tempene wis dadi sing iki. Ambil tempe penyet. Ini tempe ini jadi ini kayak mana ya Mas? Kayak kepiar gitu loh. Ini lombok ya. Lombok, bawang, brambang, terasi, tomat sudah dicuci, tinggal ngulah lapannya. Bapak mau tak jajar rendok pemirsa. Soalnya pokoknya ini wis metu. Mau dikulai nek asik soalnya. Mau acara jualannya di acara koyo fatayat. Fatayat koyo ranting, ranting ranu beletung ngono Mas yo. Ranting kok cabang niku Mas yo. Yo pemirsa kerdus wae. Teh salah sak dol. Ngurung anak bakul. Kering-kering. Hei, cik mana sudah bubuk? Agar dikeloni mapan dewe. Sebetulnya kan biasanya ditoto, namun mau dulu enek wong nempel. Mau nek wong gak nempel njaluk kerja. Gua mudik ning kono kerja. Sopo sing nganu iki yo? Wong yo awake dhewe ra cerete awake dhewe ra kanggo. Heeh, tak obongi tak kei perlu mau kurang gak mbah. Ya wis nggo ada beras, nggo ada kretek yo. Biasa pemirsa nek wong desa nek lunga-lunga kuning sanak saudara ku mesti yo duwe napa cara kaya beras kan panen dhewe ngono yo gawe beras ngono. Perlu nang iki, Dik. Ono rogo. Lah nitih napa iki, Mbah ngono. Nyater nduk satu warga. Ya Allah, paling enek e wah ngono. Nduk kula. Dijual yo murah. Murah 1 kilo cuma 700. Mendingnya sopor sing gelem. Ini bang tak obongi. Eh, para tak obongi ya mas. Udah orang apa ya? Jadi enak majunya, tapi majunya ini dikit jalan. Terima kasih. Sengar nek lombok mateng iki lho. Iki. Iku. Tomate goreng karo tempe sing iki. Tak usuke soalé ngon pemirsa, gosong kok nek ngono. Ini terasinya serasa ya. Mambo kan mesin ini. Rasanya naik daun tomat. Tomat ya? Iya, naik daun. Cukup tuh anyar gak tau tak ambil kemarin melayu-melayu Mas Aris kok sih ya
biyen ruwai makku. Itu ya senengane nyambung gitu, misalnya nyambung tempe tapi tempenya cuk perlu terus campur kemangi. Wah lah enak itu. Karena rasa pelatuk-pelatuk ini. Ini ya. Saya uang di Indonesia nih mangan sambel ya tuh ya nih mas tuh ya sambel mas tuh semua orang hampir suka sambel nih uang di salak nih kira sambelnya saya kurang cara jangan nih gak dipedesi mangan nih bisa sambel. Menu yang simple dengan bumbu dapur yang ada di kulkas. Iki sampai tahun baru full jadwalnya. Alhamdulillah jadwalnya full. Terus menunggu karena tarik tenaga ini. Malam tahun baru, sholat tahun barunya pengusaha. Tak bakar-bakar ya pemirsa, jangan menunggu konten aku bakar-bakar. Soalnya pas hari dodol. Jualan. Yo ngono sempat aku tak bakar-bakar dhewe ning ndi omah. Iya kan ora ngerti. Tak sumpek iki. Untung ora sida tak sumpek. Gua nak undang udan ae, Dik. Gua males idene bakar-bakar ning omah. Lah yo mbok. Yo. Biasane tahun baru ku hujan. Yo karo esuk yo pengusaha. Tapi kuwi jadwalnya wis menanti ngono lho. Tanggal 29 ada di Jeruk. Tanggal 30 di Blora, 31 ada di Tepu, ada Peting, ada Sunggun ya anak Dik. Sunggun, edak-edak pemirsa. Soalnya kadang ketunggu story. Aku tahun baruku mau diam. Tahun baruku hiling kuning solawatan naik. Dewi-dewi ya terus. Awak dewi apa? Jalan-jalan ini ya keterang. Diabit loro kak situ. Masih ya pemirsa aku masih noto pas kamu. Masih noto kambi nih unik pas. Inilah di WA jam siji bengi. Pas aku ngelir dia susu. Hari ini abit panas awak ibu kan kak situ. Sepenting awak itu sehat nosek. Feeling yang satu itu ada ejak naik sementing bersama keluarga bahagia. Gulanya gak tak isi soalnya main tak cuci tempe-tempe cuci? Saya tak pakai minyak saja. Emang ini tekan duri. Ini duri nih. Langsung tinggi. Dia masih tak ketok ini. Cus. Monggo. Makan. Alhamdulillah pengusaha dia udah jangan juga laris. Di borong Pak Bupati. Alhamdulillah. Tapi enggak tadi enggak bawa makanan. Makanan. Saya enggak tahu sejen pemirsa soalnya
musim hujan. Jadinya aku ambil amannya ya, gak usah gue panganan atau banyu. Wes, saya tak izin. Kalau lo tambahan telur dadar. Sebenarnya gak kasih nih. Boleh deh, tidak terus onjat ya. Gak apa-apa, penemu. Seneng ya nak ulang. Iya lah, ngapa lah itu beli baju ni. Lo tak ini pemirsa. Jangan sampai lo. Mas Haris, ada apa masih di dalam mas? Saya nak minum. Tak kata uai mas. Ngatuh berdeung. Kesukaan iki jantenan langsung iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rasakna wa qina adzabannar. Amin. Monggo makan pemirsa. Lagi teko pemirsa, pemirsa mudan mau ke Grimsen. Jene ono sambil pecel tapi kiki apa sini pengen sing dedek anget. Hawane pengen makan yang entah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana berdoa. Ini kudu entek itu 2 menit kudu entek sendirian pemirsa bu kemarin udah makan sore mau. Makan sore wonge dadi niatan. Aja bunyi ya, Mas. Bu nak sok-sok nak hilap. Nak saiki lagi ndek niatan wae Bu Mas. Cebunya ya. Dukung, Mas. Iya, tak dukung pokoknya. Dukungan suami dukungan, Mas. Mempengaruhi niatku. Heeh. Iya. Misalnya mau dukung lebih ya, mau ya mumpung enak yang dikulik apa masalah kejualan mumpung enak pun nak wes poso praise Allah mencoba enak tontonan mungkin jadi pada jualan online kaya biasa ya insya Allah apa masalah kok jualan es jajan gorengan di online mau cini mau duwe keinginan apa duwe harapan tak be biasa rapopo bismillah hai pokoknya ya yo pemirsa yo tak akhiri video hari ini sampai cini gini segaku mohon maaf monggo makan. Dan doa baik buat panjenengan semua yang ada di mana pun berada. Semoga apa yang panjenengan inginkan semoga terwujud. Amin. Berkah barokah. Yang menonton video tanpa sakit iklan, matur suwun. Kita lanjut ke oleh aku makan Bu Emarin ben ngeloni Marin meneh. Mohon maaf. Dari kami keluarga manusia mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.